Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi akan berkantor beberapa hari ke depan di IKN untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden langsung menuju IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Laut Minggu siang. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan sejumlah menteri lainnya, Jokowi diagendakan akan melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama dan sejumlah infrastruktur pendukung di IKN.